Mulai sekali ini sepertinya Zidane kepikiran dengan kata-kata adiknya. Karena di episode kali ini setelah Zidane sholat, adiknya Zidane mengatakan kepada Zidane bahwa seharusnya Zidane itu saat ini mendekati Maudie. Karena selain Maudie itu adalah perempuan yang cantik, Maudie itu juga perempuan yang lemah lembut dan juga baik hatinya. Dan karena hal itulah membuat adik Zidane sangat kagum kepada Maudie. Dan sepertinya Zidane itu akan menyetujui saran dari adiknya itu ya guys. Nah guys, kira-kira apakah yang akan terjadi nantinya jika Zidane itu akan benar-benar berusaha untuk mendekati Maudie? Lalu bagaimana dengan hubungan antara Ken dan Maudie jika nantinya Zidane masuk ke dalam kehidupan Maudie? Apakah ini akan malah bagus untuk Maudie? Karena saat ini Maudie itu berusaha untuk menjauh dari Ken. Atau malah karena kedatangan Zidane di hidup Maudie nantinya akan menambah masalah saja di hubungan pernikahan mereka. Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.